Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatih lima ghalib wa al-khatim lima sabaq. Nafil haqq al-haqq wal hadi ila siratika mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wasrah li sadri yasir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah bihi wa udhumihi fi ad-darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu kitab atau buku tentang tata cara berkurban. Nah, disusun oleh Abah Ulun. Nambah terus Sarawani Kasan. Mbah Idin mengarang ini, menulis ini karena ada dulu Ulun mencetak pencetakannya. Ini kan karena Idin ada permintaan masyarakat kada paham cara berkurban. Dulu berkurban jika di mata pura itu mengiau tukang jaga, tukang sembelih. Yang tukang sembelih itu di kampung Jawa aja nah di dulu itu. Jadi yang menyembelih itu masalah kadang ada berbaju. Nah itu jadi kan itulah di sini melihat itu lalu dulu sih yang minyak tawa di sini nak menyembelih nih nambah ilmu nak menyembelih nih jadi kan apa walaupun penyembelihan ya tetap dengan ilmu juga apapun pegawai dengan ilmu juga tadi jadi ada ilmunya dulu di sini nambah ilmu nih pasti santri ngarannya santri kan yang seolahan di tulus alam gitu. Nah asalnya Sidin mengarang kitab ini berupa tulisan bahasa Arab semenyan kitab kuning. Jadi kan buku ini ya kita tuh mukilan sadulan. Jadi kan ada di kitab ini Sidin mengambil di kitab Ihanul Talibin. Ada Sidin mengambil sadulannya mukilnya di hadis Bukhari Muslim. Di Sidin mengambil ini dari guru-guru Sidin sama-sama orang sambutan tadi untuk saran yang arif. Sibur saling ma'ruf sama ambil sidara dan sanadnya sampai ke situ. Jadi diulahkan Sidin dulu bahasa Arab Melayu, bahasa Arab anu Arab kitab kuning tadi kada babaris kada apa. Jadi nang bisa membaca itu adalah santri aja. Nah, karena permintaan masyarakat di jurung itu kada paham. Kada paham mau kada mau harus diartikan pula. Diartikan dan ini bahan buku ini. Nah, jadi memang aslinya kita menggundul sebenarnya ini supaya kita mandiri memang kada belajar, kada takut kita kuning, awak juga belajar juga tadi. Supaya memudahkan nang kita nang kada bisa membaca ini. Ini ada ini. Anu latar belakang ininya di mana? Kemudian kita masuk di dalamnya ada itu dasar pelaksanaan ibadah kurban. Nah, itu nukilan firman Allah Subhanahu wa taala fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Itu kan firman Allah di Quran. Dalilnya ya dalil kita pak kurban nang ini fasholli li rabbika wanhar. Laksanakanlah sembahyang Id sama Idul Adha. Kemudian sembelihlah hewan kurban. Jadi kesembelihan itu kurban itu sesudah sembahyang. Sebelum hari ini sudah paham ini. Teman-teman jadi sebelum kita menyembelih sembahyang dulu. Makanya sembahyang kurban itu lain pada sembahyang Idul Fitri. Kalau Idul Fitri didudiakan, kalau Idul Adha disungsungi lagi karena ada pelaksanaan kurbannya memerlukan waktu yang panjang. Dan saking panjangnya Idul Adha ini ditambah dengan 3 hari pulang musyrik ngerannya. Nah, jadi kan boleh berkorban sampai ke hari raya yang 13. Anunya bolehnya tak. Jadi panjang sebenarnya. Kemudian ada dalil lagi firman Allah Subhanahu wa taala wal budna ja'alnaha lakum min syi'arillah. Dan unta kami jadikan untuk kamu sebagai syiar agama Allah. Sini unta panglah. Cuma mun sapi ada aja. Sapi sebenarnya kan di Quran itu ada aja malah satu surah lagi.
surah Al-Baqarah sapi kan kenapa aja ada sekat sapi kan sebenarnya di anak ada sudah menerangkan ya Nabi kan Al-Baqarah makanya sebijian pulang pemanjangnya pulang itu kan kenapa ada unta karena sini sidin yang biasa menyembelihnya unta atau kambing kibas biasa sini berkorban dengan kambing kibas atau unta dari sini. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi diambil dari hadis Bukhari Muslim ini, ma'amil ibnu Adam yawman nahri amalan ahabbu ilallah min hiraqati dam wa innahu la ya'ti yawman qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna dama yaqaw min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi wa tayyibu biha nafsan. Artinya ia adalah mengerjakan seseorang pada hari raya kurban itu akan suatu pekerjaan yang sangat Allah Ta'ala sukai. Jadi di hari raya itu yang paling diketujui amalan yang paling diketujui adalah menyembelih. Jadi kan ada beberapa hadis sarah-sarah memandangkan yang menyembelih itu kadang-kadang mesti menyembelih orang berkurban. Karena menyembelih itu menyembelih apapun yang penting di hari raya itu menggugurkan bahwa Allah Ta'ala ketuju dengan pekerjaan itu walaupun kita kada berkorban ayam aja kasih kong yang penting iya tuh menyembelihnya sembelihannya nang ianya cuma kada kena di korbannya. Kada masuk kurban itu ayamnya kan kada masuk bekurban katanya. Bekurban tuh kena di belakangnya ada. Nah, disuruh bekurban dengan unta, sapi itu dengan kurban di pulang. Ada kita masuk di sembelihannya roket dami tadi. Menyembelihnya walaupun dengan seekor ayam. Nah, bagus mana jadi itu. Nah, amalan yang paling bagus. Kemudian bahwasanya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat nanti. Nah, hanya hewan kurbannya ulang. Isyarahnya kurban tuh iya nak unta, ada kerbau, itu ngaruh kurbannya ulang. Pada hari kiamat nanti dengan tanduknya di kuruniha dengan tanduknya di azlabiha dengan kukunya. Kemudian dan sungguh darahnya akan terjatuh dari Allah di suatu tempat sebelum dia jatuh di atas permukaan bumi. Senangkan hatimu dengan ibadah kurban tersebut. Ujabah niatnya pun dengan niat anak berkurban akan tahun datang sudah dicatat sebagai kurban. Dia niat dulu, karena berniat, insya Allah pun niatnya bujur-bujur niat, insya Allah mampu aja. Makanya kan gue ini kada niat itu kada niatnya dengan gawinya dan dipermudah gue ini pulang boleh arisan atau bertumpah atau kumpulan kan itu memudahkan ada memudahkannya jadi kada niat dia tak itu pun masuk di pahala yang paling bagus tadi itu. Kemudian nomor 4 sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam azzamu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum yang artinya besarkanlah hewan kurbanmu karena bahwasanya dia akan menjadi tungganganmu berjalan di atas surat, di atas titian. Nah, dengar azzamu itu besarkan, ya inilah ada nang limosin lah, ya lah ada nang halus sapi lah, walaupun makanya berkat tadi kita kan karena kita berkorban ini sehalarang-larangnya sapi, masih kawan yang paling larang. Nah, masih kawan nukar paling larang tadi, karena kita mengamalkan badan nang azzamu nih artinya gana nih. Ya lah, ya kan bisnis motor tuh jangan malalang. Yalah, kalau perlu Alphamart muka Alphamart ya. Alphamart ya lah. Kalau perlu itu tah ya lah, gasan kawa memboy urang lah. Jadi karena emosin kan. Enggak, nah, cuma jabah amun gana tuh nyata aja pun sudah. Amun kawa di sini pulang, banyaki. Nah, jangan gana aja, tapi sekali seumur hidup. Kadang-kadang aja cuma sekali seumur hidup maksudnya itu sekali setiap tahun atau banyaknya 10 kan sekali mau itu nang azamu juga ngarannya jangan
hukum aja selama seumur hidup ada toh. Ya kan orang sugi itu harus setiap tahun, tahun 5 ke 6 ke sapinya lah barang aja. Itu ngarang Uzzamu tadi. Jadi mah amalkan sunnah Nabi di situ sunnahnya. Sunnah sini di situ. Kemudian hukum melaksanakan ibadah kurban itu sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan, sangat ya, paling bagus sudah, paling bagus di hari itu yang paling bagus pahalanya tadi sunnah muakkadahnya nih. Itu kita umat sidin, tapi amun nabinya jadi wajib jadinya. Jadi bila kada kurban berdosa sidin. Ada kita bila kada berduit boleh jangan kurban. Nah, mesti wajibkan kita mah kita. Isi bagi nabi sidin menyembelih selongon. Nah, sidin mana 40 kambing kalau di hadis lain madahkan sekali sidin menyembelih itu 40 ada sampai 70 sampai tangan sidin tuh kada kawa lagi menyembelih menyuruh Sayyidina Ali menyembelih pulang. Sampai sidin paling sedikit sidin 2. Nah, yang di hadis madahkan ini sembelihan jasad anakku Fatimah dan keluargaku dan orang nang kada bakawa berkorban. Nah itu hadis yang membedakan bulih tadi ada kebulihan-kebulihan nang apa kita dikorbankan sebuting kurban satu orang satu kurban sebuah rumah itu ada juga hadis itu membedakan itu cuma urusan amalia bagusnya nang bagus bang ya lah jangan nyaman-nyaman ya amalia ya lah menyewa kawas seikung seruman nang serumahan seikung secara akal katong diakal-akali hukum itu hendak diakal-akali itu katong je gampang je kayak tadi ini jadi tunggangan je ini tunggangan ini si kungin cukup jajar kesamaan je nak kan diakali karena kata itu menyekawa nukar serongan serongan aja menunggang jangan bersamaan kasihan nanu sapinya bolong balik bolong balik bakalan terus itu akal mainnya kata itu pak akal amalia tuh perlu banyak. Jadi hukumnya hukum sunnah muakkadah. Nabi wajib jadinya. Nah, nabi aja berapa puluh sih, ratusan sejen juga. Kecuali nanti ada kecualinya sih. Kecuali orang yang benajar. Jadi bagi kita apabila itu kita nazar, maka ampih sunnah muakkadah jadi wajib jadinya. Kita sembelih itu jadi wajib karena kada boleh empat makan dan harus dilaksanakan karena nazar tadi. Nah, aku nak menazar dan nak menyembelih tahun ini kambing mau kada mau menyiapkan nama. Kadang nazar itu di sini di kitab ini apa manuakan kadang nazar apa wajib kurban itu karena lidah karena apa salah mengucapkan jadi wajib jadinya. Padahal namun secara kita di kampung biasa aja itu padahal itu hukumnya wajib jadinya. Salah-salah kurang bepender tah. Nah, ini contohnya karena Allah taala jualah diriku menyembelih hewan kurban, aku hendak berkurban bisa wajib tuh hukumnya. Itu. Nah, bisa wajib itu aku hendak berkurban tahun ini itu bisa wajib hukumnya. Kada boleh umpat makan daging tuh. Karena masuk wajib masuk nazar jadinya itu padahal kita kampung biasa aja udah kurban tahun ini aja kan biasa itu sudah cuma ada ilmu ada mazhab yang memadahkan itu apabila di kampung itu memang kebiasaan itu maka gugurlah kada dipadahkan sebagai wajib. Ada juga ada orang sa sikung itu kata guru nah musyawakan ini kata dalam manokan itu memadahkan bahwa itu dianggap apa diafwankan dimaafkan itu bahwa memang di kampung itu memang kebiasaan bilanya sidin berkorban aku nak berkorban nah maka sunat hukumnya nah itu sudah biasa tapi yang menjaga kebagusan memang harus ditambahi sudah hendak berkorban sunnah nah itu memang harus ditambahi sunnah okay. Ini sok karena Allah jualah diriku menyembelih ya kita. Karena Allah jualah diriku menyembelih hewan kurban lillahi yang ala an uhiyah. Atau dia berkata jika aku ini kan nazar nih. Di bawahnya nomor 2 ini nazar.
jika aku seumpama karena kan lulus biasanya kan gitu di sekolahan, seumpama unda lulus nih karena unda hendak menyembelih sapi, maka jadinya nazar jadinya. Mau kada mau kan anak kan harus menukarkan sapi tahun kena. Padahal bayar SPP Jakarta Kawa. Anak menukar sapi lah. Bayar SPP Jakarta Kawa juga menukar sapi ya. Karena apa? Salah pender. Salah mengucapkan itu salah. Nah, jangan diulang-ulang, jangan digaya-gayakan. Itu salah satunya. Tak? Kemudian kambing ini aku jadikan dia sebagai hewan kurbanku. Sama kayak tadi. Kambing ini, nah, unda, kambing ini kesendap kurban, nah itu kenal, masuk kenal kurban wajib jadinya. Atau nomor empatnya, aku setorkan sejumlah uang ini kepadamu untuk berkurban. Ini biasanya bepanitiaan, bepanitia kan kita kata pak adi saja apa bepatungan apa pembulanan, pengumpulan sebulan kan anggaplah 200 sebulan, kalau setahun itu kan 2.400.000 lah. Iya, hari pertama menjurung duit 200, nah unda nah hendak nukar kambing berkurban, nah bisa kena tuh. Nah, padahal kamu di akali 200 itu mah yuk apa nukar sapi 200 ribu, ya lah kambing kan sapi kan batis di sebelah atau nah, cukup sama anunya sigotnya itu kena, sigotnya itu kena, nah, bawa makanya sih dia lah menjadi ibadah wajib di bawahnya, maka semua itu menjadi ibadah kurban wajib. Tidak boleh orang itu memakan daging kurban tersebut. Nah, macam apa supaya boleh? Nah, ada caranya pulang. Jadi fikih ini aja luas aja. Islam ini mudah aja. Kadang alihnya lah aja kurban itu aja. Kadang alih nyaman aja. Urusan Bandung ini nyaman aja. Ngarang kita beribadah tuh nyaman aja. Ada tuh caranya, nah, di bawahnya ada caranya. Jadi disyaratkan atas orang yang berkurban itu sunnah berniat. Jadi niatnya kuncinya di niat dengan sibuknya ya, nah, niatnya di situ. Ketika hendak menyembelih atau sebelumnya, apabila telah menentukan ia akan hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban sunnah. Nah, hewan kurban sunnah. Kemudian niati nawaitul qubhiyata masnunah. Ya kita terus sajaku dalam hati nih kita menjulung duit kata deh. Sajaku hendak berkurban sunnah. Kita juga ngene duitnya. Ubur sudah tuh wajib tadi. Walaupun kita sempat dong sidinnya kita meniati diri kita. Aku hendak berkurban sunnah apalagi ini pada kan orang. Aku hendak berkurban sunnah nah. Makin yakin lagi itu kan. Lebih yakin lagi. Cuma kan anunya intinya tuh ditambahi sunnahnya di dalam hati atau di niati di dalam hati kita. Atau yang ada sebutnya nawaitu adaan sunnah tabtubiyah. Sama aja bang, artinya saja pun menunaikan ibadah sunnah kurban. Sama aja, yang penting ada sunnahnya, tambahi sunnahnya. Kenapa menggugurkan kalau ada orang itu kenapa tadi ya? Wajib itu aja, habisan kita karcis kita ditariknya pulang. Nah, akan dapat makan daging pulang. Di makan aku korban ya, karena naik kemban ya lainnya kan. Nah, kemudian makruh bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban itu pada 10 hari dari mulai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Makruh Jepang lah. Nang bagus itu jangan digawi, Bang. Dia memotong rambut kepala nang berkurban. Berkurban adalah orang bertujuh tadi sebelum sapi itu jangan memotong rambut dulu. Kalau apa memotong kuku, jari tangan, jari kaki, jari batis, nah. Kalau memotong bagian tubuh biasanya amputasi. Amputasi. Kalau nomor 3 ini kejadian dulu di keraton. Ada orang tuh berkurban sudah menyetor sudah mahatang harinya aja lagi kebunjuan sidin tuh karena penyakit gula kan atau katanya lunak lah kebunjuan sudah buruk sampai jadi pada apa nih apa nih udah mau kurban di sini namanya lu tatak aja pacangan mabodorak biasa nikam si bijian lebih baik tatak aja kan, tapi aja orang kan memang orang berilmu juga tadi dia mau nurun tatak artinya katakan sebagai penyaksianku terpotong pulang. Iya kan, ini menyaksikan karena anggota tubuhnya kan seberatan karena menyaksikan
apa yang kita gawi disaksiakannya, apa yang kita amalkan disaksiakannya, dan ini mempertanggungjawabannya di sana pulang. Jadi apapun yang kita kurbankan ini di sana ulun pernah dikurbankan oleh si A hari A, ya kamu jadi tatak berarti nya tertinggal kananya, ya tertinggal kalau menyaksiakan ini ya apa boleh aja karena mudaratnya kena. Mudaratnya amunnya adetaknya bisa bertambah kan mudarat pada dirinya tadi. Nah, hukumnya makruh aja disidin. Jadi makruh aja, boleh tadi. Nah, hikmahnya kenapa jadi kada digawi makruh tadi? Supaya seluruh tubuh menyaksiakan apa mendapat keampunan dari Allah dosa kita tadi. Nah, jadi dosa di tubuh ini mendapat keampunan karena dikorbankan tadi amalnya, penyaksiannya kada mengor. Karena digawiakan punah diamaliakan oleh si ampunnya dan mendapat kelepasan dari azab neraka. Nah, ya Allah untungnya cuma kada ini aja sebenarnya. Jangan mentang-mentang ini ada hadis ini lalu di sini sekehendak begawi dosa. Gampang aja kena aja di bahari korban dan berkorban aja. Pang pina begawi dosa aja setahun kira-kira kalau hari raya korban kena kepala sapi di gong. kata gitu kan jadi akali juga itu. Tinggi ini dosa yang harus saja harus cuma jangan digawi juga teman-teman lah bisa kita lah disiden kan ini salah satu jalannya ada di situ ada jalan hendak supaya diajak kita diampuni ini jalannya salah satu jalannya aja ada lagi jalan lain lagi pulang. Kemudian tata cara melaksanakan ibadah kurban dalam satu kepanitiaan. Biasanya panitia-panitia ada kumpulan, berkumpul-kumpulan itu biasanya adalah namanya akad tadi. Nah, akad itu nomor 4 tadi, namanya julung duit nang 200.000 tadi. Nah, itu hati-hati panitianya ditakuni dulu. Jadi, kalau perlu sudah tahun ini dilajari kita mendak apa? Kita mendak apa? Jadi kan dilajari sajaku berniat hendak berkorban jumlah 200.000 berkorban sunnah. Nah, ditajarin itu tinggi di ujungnya supaya jangan terkena yang tadi tinggi tenaja kah adik yang orang itu panitia di sini fungsi panitia itu mengubahkan jalannya orang ini kini nah ikam kini nah ditanuk kini jangan sigotnya kini nah jadi dia yang di atas tadi jangan digawin nak ada tuh bulan. Kemudian akad pembeliannya nomor 2 langsung di bawah 2 sebelum menyembelih hewan kurban dilaksanakan peserta bersangkutan berwakil kepada si tukang sembelih atau salah satu daripada panitia. Biasanya gitu bang lah tukang sembelih biasanya ada pewakil gitu lah wakil jurang karena kita berkorban harus berwakil dengan si menyembelih karena kadang mungkin petunjuknya anak menyembelih ke petunjuknya sapinya si ikungannya nah kadang mungkin makan ayam yang lah udah bisa ejar si ikung udah bisa joyer banwe apa pimbay ya si ikung dibantu si ikung di kepala si kata itu dah ya tetap si ikung dijua siapa kan yang diantara tujuh itu tukang sembelih ayo kita berwakil nanti si ikungnya perataan tuh anak menyembelih ada kalau pantau bergantian sedikit dulu sikong sedikit lagi ada juga tunggal sikong aja nyiksa pulang itu hukumnya kena itu aja sakit sikong aja cuma diwakili nah di pewakilnya siapa pun mewakilnya nanti ini pulang nah ada sikongnya jadi presiden cara mensigot melepaskan wakilnya kini di sini nah, ikam buru pian urun wakili ada di bawah pulan sampai jangan siapa kah? Karena gurunya kah? Ikam aku wakili pian ulun wakili menyembelihkan hewan kurban ulun. Sampai jangan kita siapa hendak kurban? Di sini biasanya di keraton ulun itu di kita harus itu nah di bawah kita apa panitia? Nah, jadi panitia membawa nang harus itu aja. Jadi ada itu balik kuman nomor 7 anu. Ikam lah iringi aku guru. Ya. Banyak kalau pahamnya lah ini bikin kayak orang hendak kawin juga kan nah jadi dulu
pian ulun wakilin menyembelihkan hewan ulun. Hewan ulun sampai ke dalam kita. Nah, di bawahnya hanya si penyembelihannya nomor satu di bawah. Nah, ujar si gurunya, aku terima wakilnya dan aku laksanakan. Guru sudah kita, aku terima dan aku gawi sama aja bahasa kampungnya aja. Yang penting ada serah keterimanya, wakilnya kita ambil, kita laksanakan itu. Guru sudah laksananya aja lagi pula. Nah, habis sudah ya, jadi kalau pada itu untung sudah wakil apa nang berkorban di disuruhi juga pulang. Gamlah minyak awak sunnah pang melihati pulang. Nah, waktu korban karena jangan ambil kartis saja. Ini datang kan mau berkorban awalnya datang sapi kem nanti kita anunya. Karena itu sunnahnya melihati mana sudah kata kalau namanya melek melihat barang. Ya di sunnah juga itu apa pahala juga itu untuk korban itu tentang benarnya tak. Kemudian dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban diawali lebih dahulu dengan takbir biasa takbiran apa ya takbiran terus Allah kepada Allah takbir si gua takbiran terus sampai habis kan atau berlanjut terus ke kalau berjua ini baca aja gini putar aja nang dianya terus sebelum kita menyembelih takbiran dulu menyakat doa sepanjangnya nang Allahu akbar walillahi lam boleh pulang atau ingat situ aja hanya bismillah kemudian sambung dengan si penyembelihannya malam ada sakada perlu sampai tuntung cuma ada nang tuntung sampai habis sampai panjang nih nih. Nah setelah panen tuntung lalu persiapan kurban karena habis sudah sesak panitia kesempatan habis sudah ini di pelaksanaannya dan sudah kita habis sudah membanding habis sudah baik macam-macam. Nah, kemudian penyembelihan ulang. Nah, jadi ngaran penyembelihan kurban ini sebenarnya buat ya modalnya modal alat lawan awak, alat lawan awak, alatnya landap, awaknya kuat. Wani jadi kita jadi alatnya landap awaknya kuat wani amunnya landap alatnya tapi amun kada wani kada tersembelih jalan awaknya kuat tapi ladinya tumpul parah aja ditawakan sapi benar ya kan nyiksa aja akhirnya. Nah itu jadi dua itu ya bilanya landap kurangnya wani kuat insyaallah sedikit ini jam lakas saja tak perlu harus lakas dan di hadis tapi gitulah ya aja sedang menekan ujah sidin lawan siti Fatimah maksidin oh Fatimah aku hendak korban ambilkan daging di dapur kemudian aku disidin landapi sampai dua hadis itu menyuruh Fatimah itu landapi disidin artinya memang disuruhi kan landapi menang ianya landapi disidin suruh landap kadang sekali juga malah suruh landapi disidin artinya memang jadi unsur wajib jadinya no alat itu melandap supaya jangan menyakiti si hewannya supaya nyaman di hati selain menekan sembelihan yang bagus adalah sembelihan yang menang kada menyakiti hewannya yang lakas ngaran lakas tuhnya saya sekali gaya aja ada macam-macam caranya kalau di hulu sungai menurut aku di hulu sungai kandangan sampai berapa itu ada dua, ada bertarik, ada besung. Biasanya bertarik itu dari atas ke bawah. Nah, kita gendangnya kita angkat itu. Depan tempura kebanyakannya atas ke bawah, ada itu tarik itu besurung. Tempura itu besurung. Besurung gitu nah. Besurung lah. Besurung berkait gitu lah kita. Nah, ada orang itu tarik ke atas. Kedua, tergantung nyamannya aja lagi. Di mana nyamannya ada mantepuro ulun nyamannya basurung itu pang basurung teknik ulunnya itu nyaman aja nah nyata harus satu landap tadi dulu landap apabila itu landap apapun nyaman nya dengan ladin itu sudah nyaman benarnya kita apalagi penyembelihan itu tahu benar ladin itu mode masuk pun kita dijangkakan ulah kada kasih di landap nya bisa jadi wadah kita landa berdua orang ke dalam ini. Nya dalam menyesuaikan masa kepada kita, ternyaman
kadang kita andak di kepala, di leher sapi itu nya sering disep dulu ketika rasanya kita bermaksudnya kepala apa nih ini mata mata itu bermaksud selongan merasa kita maksud kerja banyak mandak itu yang mana sesudah ini mana Allah waktu berjalan Bismillahi Allah wakbar menyuruh ini kan terus senang karena ada terpaluh yang Allah menyembelihkan ada ya lah ada masa kali coba tetap turun turun akan betulun ya kadang sampai ada juga yang menyakit begitu bang tiga kali gak paling banyak turun kan turun sekali balas pulang ke belakang tarik tarik dua kalau yakin pulang tumbuh pulang kan tumbuh sekali pulang selesai ya nah, nyaman bener tapi sekali juga naik dong 30-40 nyaman jadi itu sempat bener mah menyembelih tekniknya tah jadi teknik-teknik menyembelih di situ ya ada juga mendatang mencoba juga sudah supaya apa dagingnya jangan berbau ya bisa juga mencoba sudah coba tekniknya kan napas sapi itu di waktu ia mengeluarkan napas oke waktu ini lebih enak jangan disembelih jangan enak menyorong urahan lebih enak lagi disorong-sorong karena tuntung lagi hidupnya lagi si Din ya lah jangan disorong dulu sudah mahambus kita mah habis mahambus si Din ayo ya habis akan sekalian nah, itu hikmahnya daging sapi itu kan berbau insya Allah nyaman kalau mau kan orang dia kan sudah nang bayi nang bano ulung bukti akan ulung sembelih bakal luar tuh ulung bukti akan demi sembelih juga kan di ulung buka di jantungnya tuh besembelih nang bakal luar nang masuk lagi kalau di jantung nang masuk itu daging tuh mengumpul di dalam jantung ada nang bakal luar ini tuh di jantung tuh ada juga cuma kada banyak saluran-salurannya aja lagi itu bau mulut bau itu untungnya lebih enak lagi salur darah itu pada putar lebihnya lagi ini jadi teknik-teknik ini aja tadi teknik menyembelih bisa-bisa kita aja lagi urusan nambah apa nambah hadap kiblat biasa juga sudah ya lah memang harus menghadap kiblat urusan yang mahadat di tangan dahakan dengan kepala ke atas itu bisa-bisa kenyamanan yang menyembelih aja lagi apa cara nyamannya begitu misalnya nyaman ayo di tangan dahakan berarti awaknya di hadapan kiblat urusan yang apa ekat-ekat terserah aja lagi tapi ekat kah cuma panang nyamannya aja ya ini karena kecanggihan zamannya macam-macam alatnya sudah ada yang dibaliknya di macam-macamnya ada alatnya ada membaliknya ada juga ada empat talian jar ada juga itu masing-masing ya. Cuma kita di sini belajar tentang sahnya sembelihan itu ya. Jadi karena sah sembelihan itu harus paket dua tadi. Tapi maksudnya tidak menyembelih harus diyakini paket dua apa nama paket dua keluar apa jalan darah dengan jalan makan. Nah, yang perform baik ataupun makan duluan itu harus pagat. Ini jangan dibilangnya di belakang sini kada pagat. Apalagi bilangnya salah satu itu kada pagat, bisa anu tambat mati-mati juga cuma lambat tadi. Cuma bisa kada sah juga akhirnya. Nah, itu hati-hati. Andakannya di mana? Di belakang sini. Biasanya limbah sejari lah setambah lah pada ini apa telinga sapi belum bisa begitu bang lah bukur cuma kan bukur kada kemudian sudah biasanya yang manja biasa hendak mengusut-usut itu nah bisa aja mengira-ngira sudah oh di sini apa mati orang nah, tahu juga sudah nah kita bisa maaf bisa musuh-musuh pada itu mengilani padahal orang kada bisa dikilani dulu aja kita nih nah apa ini menurun lagi pertama gitu karena oh dikilani dia anunya nah, cuma kada langsung kita bang lu nah ya Japan dulu kan ya Japan itu kan pertanyaan juga oh di sini pang di sini anaknya yang sudah tahu kilannya anak ya nue amun kada pernah memakai parang nang pinalan dapat lebih sih kada yakin
digeser-geser gitu nah. Apa di matanya tuh dimasuk-masukkan dikit lah. Nah, yang kita tuh dilukai dikit anunya apa bulunya tuh di belah sih kita. Nah itu tekniknya cuma kita lah. Teknik kita penyembelihan jin itu. Di anu eh supaya karena bulu sapi ini lincar. Dia lincar lancarnya. Jadi harus tak. Nah, dia nih dikit nah. Ya. Dikin-dikin dikit lah, cuma jangan juga menikin belum sampai lagi lah. Habis kan pun orang kena api ngerandapan ya, belum lagi bismillah timbul mah. Turun jam lading tadi ya lah, habis kan udah. Nah ini kita aja. Nah ini panunya mah jembelahnya aja. Nah ini mbak sudah nung tadi, nah ini caranya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbalaha minha. Allahumma inna hadihi ubhiyah. Betujuh nih, sampai ke korban lah. Orang tujuh, sambat ya. Ini panitia biasanya, ini panitian kita lah. Sambat orangnya. Nomor korban tujuh tadi, sambat ya orangnya. Atau si A, si A, si A, si A, si A. Kemudian doakan ya. Damuhum bidamiha, lahmuhum bilahmiha. Azmuhum tak kurang kan orang ketekannya nah kurang mimnya azmuhum bi azmiha wajilduhum bi jildiha wasya'ruhum bi sya'riha doanya aja doa kita menyembelih mudah-mudahan jadi pembalas nah Allahumma ja'alna fi dallahum minan nar sidin innaka la tukhriful mi'ad wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam itu untung sudah kita doakan itu sapi nomor 1 ini kesambatan ini tadi. Kita hanya pemberitahuan ya hanya ini belum menyembelih lagi nah, hanya di bawahnya nah nang niat ini nang kita yang urun dan urun nah no sini penyembelihan jadi kita kadoani menyembelih bisanya membaca kitab aja menyembelih kadoani ayu juga boleh juga jadi kan sudah sini menyembelih cuma pianlah niatnya ulun manunya nah ulun membimbing akannya pianlah iringi ulun nah, jadi niatnya amun menyembelih serongan baca jadi langsung amunnya orang menyembelih kata kuat kita orang ayo cuma pian iringi ulun kita pulang jadi kita juga menyembelihnya cuma tangannya tangan sidin nah itu tak kita niatnya cuma sidin nung tangannya tangan sidin empatnya aja nah jadi niatnya uji sidin paman sajaku di sini menyembelih di sini cuma iringi terus jadi dibimbing orang nih teh orang nak menyembelih pian misalnya ada anak menyembelih cuma tahu di anunya doanya ayo pian dia manunya melajar di sidin bimbing sidin pian pamannya nah niatnya iringi ulun sidin sajaku di sini aku di sini nah, menyembelihkan hewan kurban ya sambat orang lah iringi di sidin ini si A, si B, si C, sampai 7 iringi nah, imbat untung anjar, apa saya? Bismillah saya sidin Bismillah ya Allah Akbar langsung ya di sidin ya. Kita juga Bismillah ya Allah Akbar atau sini Bismillah ya Allah Akbar sini tahu aja kira-kira penyembelihan itu menyempat itu mau sampai kali bisa juga lah cari yang lain aja iya sampai itu tak bisa juga yang lain juga sudah menyembelih Bismillah Allah Akbar kalau mau nyambat juga lain tak lain apun kita berarti itu ini anulah kurban amun akikah sama aja ganti karena nang akikah bila ubiyah itu kurban bila akikah orang akikah ganti anunya aja lapas anunya aja gitu kemudian doanya dibalikkan bawah kita langsung nah ini doanya jadi doa ini khusus dulu abah dulu kesidin ada berdoaan orang bapak nutup bila menyembelih tuntung iya sudah mampihan ialah takabbalallahu minkum sudah ya bulikan ya kada berdoaan lalu kesidin gitu bah sayang ngapang kesidin di hari nang kabul doa kenapa kada dituakan kan salah satu hari nang kabul doa hari raya dua hari raya masuk ini bulakan di sini nang doa sini bulakan doa ini jadi doa ini termasuk nang langka yang katanya tah nang sudah di martapura dibaca orang
Alhamdulillah ini termasuk amal jariah apa? Insyaallah digawi orang tadi. Jadi ini bilanya apa-apa doanya di digawi. Doanya aja jadi doanya doa ini pun Abah sudah tinggal sini doa di sini. Dulu kan berdoaan masih mengulangkan doa ini lalu digawi orang karena isinya bagus, doanya kabul berataan nang berkorban setiap tahun malah banyak-banyak. Nah, jadi kan alhamdulillah dibaca orang banyak nih doa ini. Kita ambil di sini, ambilnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ahaji wa duhiyah. Sampai nang tujuh di atas tadi. Jadi pulang bin pulang tu nang tujuh di atas. Nah, jadi kan ada penitiannya ya lah. Biasanya nang sudah tercatat tak. Fataqabbalaha kama taqabbalta min Muhammadin wa ali Muhammadin alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ja'alahum salimina fi akhlaqihim wa tiba'ihim wa ahfazhum min afatid dunya wal akhirah wa aminhum min jami'il makhawifi laylan wa nahara ya arhamar rahimin wa wasi alaihim qabran minka من العلوم والأرزاق يا خير الواسعين وصيرهم من وصيرهم مطيعين لك ولرسولك وتول أمورهم يا رب العالمين وأعتقهم من رق سواك من المخلوقين اللهم خلصهم في ظاهرهم وباطنهم ولا تجعلهم جبارا عصيا وسلم عليهم من بمن Min yaumil wiladatihim ila ma ba'dal mamati kesalah ta'ala mamati kada maut pengadar mamati ba'fi batlikal azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi doa ini sebuting sapi sehari doa jangan direpel direpel kan tujuh biasanya habis kan lu tujuh hanya berdoa sekali jangan nggak awet tunggal lingkungan ada nih tuh ada jual itu sekali direpel aja 10-20 ini berdoanya sekumat aja bebaya penyembelih membasuh dan meparang gin tunggong berdoa kalau nganih ada iya jual kambing juga Amunnya tukang sembelih, yang bisa tukang sembelih doa doanya. Menyenang tadi juga, yang menyenangkan. Tukang sembelih bisa berdoa kita doakan ya. Yalah, jadi penyembelih basuh parang kita doa. Amunnya kawat. Semata, Insya Allah, anulah kasihnya. Cuma doanya, memang taharatnya di doanya kita. Beda lawan orang menyembelih apa orang gak sampai jual di pasar itu kan berdoanya itu bedanya kita berkorban dengan orang menyembelih sapi biasa. Nah, ini sapi biasa yang menjual sapi di pasar itu orang kemana ada berdoa. Ya Allah, ya Rabbi, 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 ya
Bismillahirrahmanirrahim.